sana kan biasanya kalau lu nggak punya ilmu-ilmu sakti kayak gitu, cemen lah, bilang cemen. Kalau nggak punya, ilmu kebal, dibilangnya sakti, apa? Cemen. Dan itu terbukti, Mas Bayu, ketika akan telar apa, pelor dari besi, telat. Baik-baik aja. Langsung pegang. Kalau terasa di sini ya kayak ada angin kenceng lah, bukan angin kenceng tapi angin yang lagi bertiup gitu. Kalau di sana panas, di sini saya ngerasa ada angin. Ada apa ya? Rat. Berdarah nih. Roy. Susah. Aduh. Diangkat gitu maksudnya? Kamu ngerasainnya kayak gimana? Sekilas tuh. Iya sih, kayak nggak ada. Nggak ada masalah. Iya, nggak ada apa-apa ya. Soalnya kan katanya di dalam. Apa rasanya, Pak? Kirimannya, Roy. Kiriman dari yang nyantet atau? Kiriman dari yang nyantet. Jadi ini sebelumnya nggak ada di Pak Rudy. Jadi artinya gara-gara nggak suka kamu coba sembuhin, dia kirim ini. Iya, saya berdarah. Dia ada binatang kiriman. Terus di telurnya ada sesuatu. Yang pihak yang sana ya nggak seneng kalau kita ngebersihin. Roy. Yes. What? Saya nemuin sesuatu dalam telurnya nih. Tuh. Jarum ya? Ya, hilang. Ah, jarumnya kok hilang? Aduh. Kemana? Tapi jatuh. Gawat. Roy. Rambut. Apa? Benang. Oh, benang. Rambut. Oh my God. Lihat deh, kesini. Misi, jarumnya kayak berdiri gitu. Misi deh.
atas, Pak. Mundur sedikit, Pak. Munduran, mundur deh. Mundur sedikit, boleh ditarik. Bapak, mundur. Udah, duduk aja, Bapak. Duduk aja. Tuh. Kok bisa sih? Jarum bisa... Tiba-tiba dia mental ke bawah tadi. Iya, apa? Tiba-tiba mental ke bawah. Dan ini yang terjadi. Berdiri jarum. Kok bisa ya? Emang benar-benar mau balik lagi gitu kok kakinya? Tapi udah gak bisa kan, udah dipakein medium ini. Jarumnya kita ambil aja. Adit masuk. Oke. Kita bantu ya teman-teman penonton, udah fokus lagi ya, kita bantu ya Pak Rudy ya, kasihan. Dia ingin sembuh, dia ingin lepas, dan dia udah mengakui dia pernah punya ilmu kebal dan pengasihan. Ini kita bantu sama Roy akan bantu Pak Rudy ya, teman-teman mohon bantu juga. Ini dengan ini udah dikeluarin. Menurut kamu sudah selesai belum masalahnya Pak Rudy ini? Menurut saya sih sudah selesai, tinggal permasalahan sosialnya dia. Sosial itu maksudnya gini, jadi dia dengan mantan istri yang pertama harus ada komunikasi dan komunikasi sih sebenarnya lebih tepatnya, karena kan ini di pertama ini kan dendam sebenarnya, kalau minta maaf baik ya. Sengaja maupun tidak, kamu bahasanya ngomong gitu ke dia, pasti saya rasa sih akan berakhir lebih ini. Pak Rudy, saya mau tanya, komunikasi dengan mantan istri gimana? Baik atau sama sekali nggak baik? Nggak sama sekali. Waktu itu memang karena ada salah paham atau memang Pak Rudy bikin salah? Bukan salah paham. Tapi istri ini ketahuan selingkuh. Oh, dia ketahuan selingkuh. Tapi kira-kira motivasinya apa, Pak, ngirim santet ini ke Bapak? Kalaupun benar dia ya, kira-kira. Saya juga nggak tahu. Motivasinya apa, karena memang dia sakit hati terhadap saya. Kalau misalkan sakit hati, mungkin salahnya di saya yang selingkuh. Dia yang selingkuh, dia yang minta cerai. Dia yang bukan pengadilan. Ya, mungkin bapaknya juga, Pak Rudy-nya gak ngasilin uang gimana. Jadi gak bisa memenuhi harapan dia. Oh, jadi okay. Dari situ dia pergi sama cowok lain dan mencari kekayaan yang lebih. Tapi jahat banget ya. Cuma yeah. Karena itu. Ya, saya tuh justru bikin. Khawatir hari ini Pak Rudy kan kondisinya gak sehat nih. Justru saya saranin untuk cek dokter hari ini. Ya, dia yang selingkuh, dia yang minta cerai. Dia yang bukan pengadilan. Ya, mungkin bapaknya juga, Pak Rudy-nya, gak ngasilin uang gimana. Jadi gak bisa memenuhi harapan dia. Oh, jadi okay. Dari situ dia pergi sama cowok lain dan mencari kekayaan yang lebih. Tapi jahat banget ya. Cuma karena itu. Saya tuh justru khawatir hari ini Pak Rudy kan kondisinya gak sehat nih. Justru saya saranin untuk cek ke dokter hari ini. Kalau bisa dilakukan tindakan medis atau gak infus. Saya agak khawatir dengan suhu tubuh Bapak yang sangat tinggi sekali. Iya Pak, ini kan udah keluar. Ada benda, saya gak tahu. Menurut kamu gimana Pak? Menurut aku sih keluar setengahnya. Masih ada belum lagi. Belum semua ya? Masih ada lagi. Bapak bisa fokus membangun hidup Bapak ke depannya tanpa harus dibayang-bayang sama masalah.
sudah cukup. Semoga ada. Sehat terus Bapak. Ada, sehat semuanya. Terima kasih Pak Rudi. Bapak boleh meninggal studio. Selamat malam. Boleh dibantu nggak teman-teman? Dibantu ya Pak ya, keluarnya. Oke. Mudah-mudahan cepat semua.